Batik Solang. Ada rasa original, keju, almond, coklat, dan tiramisu. Ada juga kurma salam. Apa yang kita buat ini rasa apa? Nanti boleh kita mau bikin yang rasa keju dengan almond. Boleh kita coba sekarang? Pertama yang kita siapkan, ini ada buah salak. Buah salaknya tapi sudah dikupas, udah diiris-iris, setelah itu baru ditumis. Tujuannya supaya cake salaknya lebih tahan lama. Walaupun 7 hari, rasanya tidak berubah. Itu di luar lemari es. Nah, setelah itu ada telur, gula pasir yang sudah kita haluskan, tepung terigu, margarin, dan ini adalah air dari perasan perasan buah salak. Oh. Iya. Pertama-tama kita masukkan gula pasir yang sudah dihaluskan. Setelah itu kita tambahkan margarin. Tambahkan air perasan buah salak. Benar-benar perasaan ya. Asam. Ya.
sebelum kita oven. Setelah kita masukkan adonan ke dalam loyang, sekarang kita mau kasih toppingnya dulu. Kita mau kasih topping yang keju dengan almond. Ini bahan taburan supaya rasanya lebih crispy. Itu apa? Itu taburan. Taburannya. Ya. Ini sekarang proses apa, Mbak? Nah, ini kita taburin almondnya. Oh, almond. Dia rasa almond. Nah, yang ini kita mau kasih toppingnya rasa keju. Setelah selesai kita beri topping seperti ini, sekarang kuenya udah siap untuk kita oven. Proses pengovenan itu 60 menit, 1 jam. Ini langsung bawa ke oven? Langsung bawa ke oven. Proses pengovenan ini 60 menit, 1 jam nanti ya. Ini cake yang sudah matang, siap kita masukkan di kemasannya. Sekarang sudah siap untuk dinikmati. Ini cake salad yang rasa almond. Cake salad almondnya sudah jadi. Itulah tadi proses pembuatan cake salad. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat sobat-sobat semua.